Dia masih sifatnya masih draft. Walaupun masih draft, dia bisa juga nantinya bisa kebutuhannya bisa berjalan atau tidak gitu. Poinnya adalah dari apa aspirasi teman-teman yang menolak itu kita terima gitu. Tapi nggak hanya itu juga, ada aspirasi-aspirasi lain yang harus dilihat sebagai hal yang menyeluruh tentang bicara tata kelola dalam industri musik di Indonesia ini. Ini akhirnya bicara bukan ada atau tidak gitu, tolak atau enggak. Gitu. Artinya tadi kalau dapatnya kesimpulannya adalah bagaimana ini menjadi sebuah diskurs pembicaraan yang punya esensi, substansi gitu, sehingga semua pihak ini masih banyak masih karena kan secara musik kan nggak cuma di Jakarta gitu. Ini kan banyak keterwakilan-keterwakilan teman-teman yang lain di luar sana yang pengen bersuara juga banyak. Nggak bisa, jangan sampai artinya kita jadi elitis gitu untuk meng-create ya bicara tentang kepentingan-kepentingan kita masing-masing. 50 tahun lebih musik Indonesia ini berjalan, yang kelewat adalah pengelolaan dan perlindungan gitu. Dan harus diakui bahwa momen-momen kayak tadi gitu ya, itu momen-momen yang mungkin ini ya bersejarah juga gitu buat semua, buat saya pribadi bisa duduk bertemu apa dengar pendapat masukan dengan teman-teman. Itu sih dari saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.